Selamat petang kepada semua yang menonton video ini. Jadi pada petang ini saya ingin membawa anda menikmati pemandangan hari yang mahu hujan di depan sana. Jadi lokasi saya sekarang berada di Bandar Mukah. Pada hari ini agak lengang sikit. Di kawasan manakah hujan ini bakal turun? Jalan ini dari Bandar Mukah menuju ke simpang ke Sibu dan juga simpang ke Selangau. Hari ini juga dapat menyaksikan perintah kawalan pergerakan bersarat telah diindikasikan ataupun dipraktikan, yang mana negeri Sarawak terkecuali daripada untuk mengikuti SOP tersebut. Di Sarawak ini masih mengekalkan perintah kawalan pergerakan seperti yang sedia ada, masih tidak membenarkan aktiviti ekonomi beroperasi dengan syarat. Cuaca di kawasan anda pada sekarang, petang ini 4 Mei sama dengan hari Isnin 4 Mei tahun 2020, agak-agaknya kawasan anda turut juga hendak hujan. Okey, saya baru saja sampai ataupun melalui Hotel Kingwood Hotel Resort di sebelah kiri ni. Nampaknya di hadapan sana hujan telah pun turun. Tidak seperti di sini, masih lagi gelap. Mahu hendak turun hujan. Dan kepada yang belum tahu Mukah ni, di sebelah kiri ini adalah Laut Cina Selatan. Jadi saya drive ni menyusuri tepi Laut Cina Selatan. Dan pada yang tak tahu juga mana lokasi ataupun tempat
beradanya Mekah, bolehlah Google ya. Boleh type Google, search di map Google mana lokasi. Di sini sudah mula gelap. Tanda-tanda hujan hampir-hampir mahu turun. Sekarang saya berada di kawasan Kampung Penipah Mekah, sebuah kampungan nelayan yang terletak di hadapan sana, dan pada kaki pancing mereka sudah biasa dengan kampung ini kerana banyak disediakan bot-bot untuk disewa kepada kaki-kaki pancing di untuk memancing tepung ngail di laut. Okay, hampir ke Kampung Penipah. Sekian saja video saya kali ini. Ingin membawa anda menikmati pemandangan hujan yang hendak turun. Okey, sampai berjumpa lagi di lain video saya. Kepada yang belum subscribe, sila subscribe dan juga tekan butang lonceng. Bye-bye.